Kamu baca ini ya, kamu baca ada syair itu, ada syair, perhatikan di baijurinya. Ini kunci jawaban mencari Lailatul Qadar. Apa? Kunci jawaban mencari Lailatul Qadar. Perhatikan. Teorinya dilihat hari pertamanya. Perhatikan, saya baca ya, moga-moga paham. Wanal kuakot nadzomahu ba'duhum biqaulihi, sebagian ulama menadzomkan teori-teori mendapatkan Lailatul Qadar. Wa inna, dan sesungguhnya kami jami'an semuanya, inna sum yaumal jum'ah, kalau puasanya setatnya hari Jum'at. Kemarin hari apa? Kita hari Minggu ya. Kita hari Minggu. Kalau setatnya hari Jum'at, fafita siwa isrin khut Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadarnya malam 29. Nah, kemarin hari Jumat apa enggak? Enggak. Berarti malam 29 tahun ini enggak. Wa in kana yaumus sabti awwala saumina. Nah, kalau setatnya puasa hari Sabtu, seperti kemarin yang puasanya Sabtu, boleh kan sebagian saudara-saudara kita puasanya hari Sabtu? Fahadi wa isrin. Maka Lailatul Qadarnya jatuh tanggal 2 malam 21. Fahadi wa isrina iktamidhu bila udri. Kamu kalau puasanya setatnya hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya malam 21. Wa in halla yaumus shaumi fi ahadin. Nah, ini kita ini. Karena kita kemarin setatnya puasa hari Ahad. Wa in halla, dan apabila halla kelihatan hilal yaumus shaumi fi ahadin, dimulai dari hari Minggu. Nah, ini kemarin kita puasanya hari Ahad ya. Fa fi sabi'i wa isrin, maka Lailatul Qadarnya malam 27. Pokoknya malam 27 jangan tidur. 21 sama 27, mana? Ikut dua wis, ambil paket dua-duanya wis. Ono sing Sabtu, ono sing Ahad. 21 sama 27. Kalau mulainya Ahad, maka Lailatul Qadarnya berapa? 27. Marumta, apa-apa yang kamu harapkan, fastaqor, maka tetaplah. Wa in halla bil isnin, kalau puasanya dimulai hari Senin, fa'lam bi annahu yuwaffika nailul wasli fi tasi isyr, malam 29. Wa yaumu Selasa, kalau setatnya hari Selasa, in bada sahru fa'tamid, kalau dimulai bulan itu dengannya, maka Lailatul Qadarnya malam 25. Ala khamisi isrin tahdha biha fadri. Wa fil arbia, kalau dimulainya hari Rebo, in halla yaman yarum wa faduna kafat lub waslaha sabi wa isir, sabi al isir, malam 27. Kalau Ramadan awalnya hari Rebo, maka Lailatul Qadarnya malam 27. Wa yaumul khamis, wa yaumul khamis in bada sahru fajait, kalau mulainya itu hari Kamis, tuafi ka ba'dal isri fi lailatil witri, itu semua malam-malam ganjil berpotensi menjadi Lailatul Qadar. Nah, nek mulaine Kamis iki sing rodok soro karena semuanya berpotensi sama. Tapi ada pendapat juga, pendapatnya Imam Al-Haddad Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, mengatakan pendapat beliau rata-rata malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ganjil yang bertepatan malam Jumat. Ini nek pendapat Habib Abdullah Haddad. Nanti kamu lihat tanggalannya itu kira-kira. Itu kan Habib Abdullah Al-Haddad. Wallahu a'lam. Itu tulisan nek awale dina Jumat berarti malam 29. Nek awale dina Sabtu berarti malam 29. Nek awale dina Ahad maka malam 27. Kalau mulainya hari Senin maka malam Lailatul Qadarnya 29. Kalau mulainya Selasa malam Lailatul Qadarnya 25. Kalau mulainya Ramadan itu hari Rebo maka dia malam 27. Kalau hari Kamis, nah ini semuanya berpotensi, malam-malam ganjil semuanya berpotensi untuk menjadi Lailatul Qadar. Wallahu a'lam, walaupun ada juga rumus-rumus yang lain.